جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصره وله وبعد
Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Muslimin muslimat, sidang penonton sekalian, pertama sekali seperti biasa kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Karena terlalu banyak memberi nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara yang terbesar ialah nikmat iman, nikmat Islam yang kita miliki sehingga kesan ini. Mudah-mudahan kita menjaganya sehinggalah penghujung hayat kita. Bermakna kita kena pastikan yang kita ni mati dalam keadaan kita ni Muslim, kita ni mukmin dan kita ni orang-orang yang soleh insya-Allah, orang yang bertakwa insya-Allah. Jadi apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat, ceria-ceria semuanya. Jadi pagi ni kita sambung pengajian kita dalam buku Pesan-pesan Sabar. Jadi kali ini berkenaan dengan sabar terhadap golongan yang mementingkan diri sendiri. Pada buku pada muka surat 173. Sebagaimana biasa kita mulai dengan hadis Nabi dulu. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala تعدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan berlaku selepas aku wafat sifat mementingkan diri dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, yakni perkara yang jahat. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apa perintah kamu kepada kami? Sabda baginda, hendaklah kalian menunaikan hak yang diwajibkan ke atas kalian dan memohon kepada Allah akan kebaikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi kali ini berkaitan dengan sabar terhadap golongan yang mementingkan diri sendiri. Hadis ini menceritakan perkara yang berlaku pada akhir zaman. Itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah tiada lagi. Pada zaman itu akan berlakunya asarah. Apakah di asarah? Iaitu sifat mementingkan diri. Orang yang tidak layak mendapat bantuan tetapi tetap juga minta bantuan. Jadi sidang penonton sekalian, kali ini berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ini satu berita perkara raib. Ingat kaedah kita dalam perkara raib ini, tak ada siapa yang tahu kalau raib itu raib mutlak. Raib ada dua jenis raib. Raib mutlak dengan raib nisbi. Tidak penonton sekalian? Raib ada dua jenis raib. Raib mutlak, raib nisbi dia panggil. Raib mutlak hanya Allah sahaja yang tahu. Seperti apa yang akan berlaku akan datang, itu ghaib mutlak. Kiamat itu bila? Ghaib mutlak. Kematian itu bila? Ghaib mutlak. Itu perkara ghaib, tak ada siapa yang mengetahuinya. Ahli nujum baik, tukang sihir baik, sesiapa pun, tok wali pun. Tak ada siapa yang tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia beritahu kepada Nabi-Nya. Nabi tak apalah, Nabi dapat wahyu daripada Allah. Dia tahu melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu raib mutlak dipanggil. Yang kedua raib nisbi. Raib nisbi ni contohnya apa yang berlaku sekarang ini di Amerika, di Mekah. Bagi kita, kita tak tahu. Tapi orang Mekah tahu. Orang Amerika tahu berlaku tempat dia. Nah, di sini kita boleh tahu raib nisbi itu dengan cara kita telefon orang sana, kita dengar berita. Walaupun jauh dengan kita, raib daripada kita. Tapi kita boleh tahu raib nisbi. Apa yang berlaku semalam? Raib nisbi. Kita tidak tahu. Tapi tempat-tempat lain tahulah apa berlaku semalam.
itu ghaib nisbi. Dan termasuk juga ghaib nisbi ni apa yang selalu digunakan oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat ni, yang tak boleh dipercayai ni, yang mengaku sahaja mengaku sahaja tok bomo ke, mengaku sahaja wali ke, dia guna kesempatan ini. Jadi kita terperangkap. Sebagai contohnya, ada orang pergi jumpa tok bomo kan, pergi jumpa tok bomo. Tok bomo kata, encik ni pergi mancing kan? Terkejut kita. Betul sungguh kata tok bomo tu. Macam mana dia tahu? Kita pun respect ataupun apa, hormat lah tok bomo ni, hebatnya dia kasar pun, dia tahu kita pergi mancing. Dapat ikan kan, 3 ekor kan? Sekali lagi kita terkejut. Sanggup habis duit lah kita ya. Kasah wali ke apa ni, tahu. Jadi perkara tu perkara ghaib nisbi. Seseorang tu boleh mengetahuinya. Antaranya dia guna jin, ataupun ada kawan lain yang bagi tahu dia, ada perantaraan lain, ada orang kebetulan pergi ke. Dia baik dengan tok bomo, baik dengan kawan tu, yang tukang mari bomo tu. Dia cerita dah sebelum tu, dia tahu. Ataupun dia guna jin dia. Dia trace sejak tengok, ada guna jin-jin ni. Jadi kita dua respect, kita kena tipu. Itu contohnya. Jadi jangan duduk terkejut dengan ghaib nisbi. Pak orang boleh tahu dengan berbagai cara lah. Jadi ada kuih nanti pada, ataupun sebab kita sekarang takut terlupa. Jadi kuih hari ni hadiahnya sama juga, nasi kerabu special pagi esok. Nasi kerabu special dan e-book. Tak banyak nasi kerabu kali ni. Mungkin 2 bungkus kot. 2 bungkus nasi kerabu. 2 atau 3 bungkus sekitar tu lah. Lepas tu e-book special. Soalannya ialah, huraikan 2 jenis ghaib. Huraikan 2 jenis perkara ghaib tadi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kuliah kita ini. Mudah je. Saya dah terangkan tadi. Baik, ingat baliknya. Baik, kita teruskan. Mereka mempunyai kesenangan dan lamakan harta. Sepatutnya bantuan hanya didapati oleh keluarga miskin sahaja. Tapi mereka juga yang membolok bantuan tersebut ialah tanda-tanda akhir zaman. Orang kaya dan senang mengambil hak orang yang susah. Perkara ini berlaku pada akhir zaman dan merupakan salah satu makna asarah. Jadi apa yang akan berlaku akan datang ini antaranya, ini Nabi diberitahu oleh Allah SWT. Nabi sebut perkara ini. Ini perkara ghaib mutlak. Allah dan Rasulnya saja mengetahuinya. Baik. Jadi antara perkara berlaku di sini, akan datang ni, ada golongan yang dia tidak susah. Tapi dia berlaku menjadi susah supaya dapat bantuan. Ini kena pakat beringat semua. Sedang penonton sekalian, isaflah diri masing-masing. Sekarang ni musim orang susah. Musim orang susah, musim orang bantu orang. Jadi jangan kita ambil kesempatan. Kalau kita betul susah, okey, tak apalah, silakanlah. Kalau betul susah itu, sebab kita tidak tahu, Allah sahaja yang tahu dan Tuhan pun yang tahu. Kalau kita betul susah, silakanlah. Jadi kalau kita tak susah, jangan ambil kesempatan untuk mengambil barang-barang ataupun duit ataupun apa sajalah pemberian orang. Dengan orang ramai orang dermawan kali, sebab orang susah kan, dia ramai orang nak tolong. Orang-orang dermawan sekarang ni, alhamdulillah, baguslah tu. Cuma kita khuatir dan sudah pasti ada. Sebab Nabi sebut begini. Pasti ada orang yang tidak susah, tak sampai tahap susah. Lalu dia mengambil barang-barang ataupun mengambil duit yang bukan hak dia. Tujuan orang derma tu, tujuan orang ifak nak bantu orang susah, dia ni tak susah. Tak sampai tahap susah. Dia mengambilnya. Maka ialah dipanggil asaratun. Sifat yang negatif yang akan berlaku di akhir zaman nanti, zaman kita berlaku. Dah akhir zaman dah ni. Jadi saya pesan kepada diri sendiri dan tuan-tuan sekalian, sedang penonton muslimin muslimat, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni jangan duk ambil hak-hak orang lain. Ramai orang susah sekarang, ramai orang susah. Dan ramai yang suka memberi, suka menderma. Baguslah, teruskanlah. Amalan menderma, amalan memberi. Khusus ni waktu-waktu tertentu. Kita kena derma, nak sedekah ni pun, nak pahala lebih, kita tengok juga waktu-waktu tertentu. Contohnya hari Ashura baru ni. Waktu kita galak kat infak kita, masa tu nak infak pun. Tak sebanyak hari-hari yang lahir.
masa hari kita puasa contohnya, hari Jumaat, mana hari-hari yang ada istimewa sikit lah berbanding dengan hari-hari yang lain, boleh hari lain pun, tapi kalau kita nak pahala lebih, kita tengok waktu dan masa tempatnya. Itu baik, yang penting tadi jangan kita bersifat dengan sifat asarah. Selain itu, makna lain asarah ialah seseorang yang menjadi pemimpin tetapi menggunakan amanah yang diberikan hanya untuk kepentingan diri dan sendiri dan kenalan mereka sahaja. Mengapa mereka ingin menjadi pemimpin? Tujuannya adalah agar mereka mendapat harta dengan cara yang mudah dan dapat mengagihkannya sesama keluarga, kawan-kawan dan kenalan serta kumpulan mereka. Ini beringat juga bagi siapa yang berpangkat, bagi siapa yang jadi pemimpin. Sifat asarah juga, jawatan yang Allah beri kepada kita tu perlu diingat. Jawatan-jawatan ini bukan satu benda orang panggil benda yang kita kena banggakan sebenarnya. Dia adalah amanah. Dia adalah penyesalan. Sebab tu dalam Islam kita tidak diminta ataupun tak dikempen untuk dapat pangkat. Orang beri kita laksanakan dengan cara yang terbaik. Mana kita tidak rasa kita tidak apa dipanggil, kita tidaklah sedih, tidaklah jadi gundah gulana kerana tak dapat jadi pemimpin. Kita bergembira sebenarnya. Dalam Islam ini kita diajar supaya kita ni qanaah dalam bab ini. Tak dapat pun tak apalah. Itu orang panggil bahaya besar. Letak pisau kat leher kita. Silap semelih diri sendiri. Jadi siapa yang dah jadi pemimpin, kena ingatlah itu tanggungjawab, bukan satu kelebihan, bukan satu nak kata satu kebanggaan. Tidak, itu satu tanggungjawab, satu amanah yang berat, satu amanah yang besar. Yang mesti laksanakan. Bermakna tengok sifat asarah ni, orang tu jadi pemimpin, jadi ketua, dia akan ambil kesempatan itu untuk mengumpul kekayaan. Menjadikan dia ni kaya, ahli keluarganya kaya, nak bagi projek kat kroni. Atau mesti pakat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin ni hanya amanah, laksanakan tanggungjawab. Sebab tu kita panggil khalifah. Dia pemimpin-pemimpin ni, saya nak sebut sikit di sini, kita panggil wakil rakyat kan kita. Sebenarnya pemimpin ni wakil Allah, wakil Tuhan ni, wakil Tuhan. Jadi bila wakil rakyat tu, kita nak penuhi hati rakyat tu tugasnya. Itu fahaman biasa kita lah. Ya, dalam konteks Islam kita kena ingat, pemimpin ni dia adalah wakil Tuhan, bukan wakil rakyat. Bila wakil Tuhan kan nampak tanggungjawab tu berat tu. Pakat tak nak. Siapa nak jadi wakil Tuhan kawasan Bangi? Kata tak berat tu kan? Macam mana tahu? Kita pun seronok, respect. Ataupun apa? Wakil Tuhan? Pakat tak nak. Siapa nak jadi wakil Tuhan kawasan Bangi? Kata tak berat tu kan? Macam mana tahu? Kita pun seronok, respect. Ataupun apa? Wakil Tuhan? Pakat tak nak. Siapa nak jadi wakil Tuhan kawasan Bangi? Kata tak berat tu kan? Macam mana tahu? Kita pun seronok, respect. Kalau ikut wakil rakyat, biar rakyat puas hati. Itulah falsafahnya. Jadi kita perlu beringat sifat asarah tadi, bila jadi pemimpin, jadi ketua, dia guna kesempatan untuk kepentingan diri dia, kepentingan keluarganya, kroni-kroninya. Itu mesti dijauhi. Kalau tidak, kena apa yang Nabi sebut ini, pakat bertakwa kepada Allah. Tak salah jadi pemimpin itu, baguslah dia sanggup berkhidmat, tapi sifat asarah ini mesti dijauhi. Inilah yang berlaku pada akhir zaman. Umat Islam boleh melihat sendiri perkara ini sudah berlaku pada zaman sekarang. Orang yang menjadi pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki untuk mengumpulkan harta bagi diri, kroni dan keluarga mereka. Pada akhir zaman akan berlaku perkara yang buruk ini. Perkara-perkara yang kita mengingkarinya akan berlaku. Itu perkara yang mungkar. Kemungkaran yang paling besar ialah meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan hukumnya. Sehingga perkara yang halal diharamkan dan perkara yang haram dihalalkan. Terlalu banyak kemungkaran dan kejahatan dalam kehidupan manusia. Lalu sahabat bertanya, jadi selain daripada itu, terlalu banyak kemungkaran yang berlaku. Antara yang terbesar ialah tidak ada syariat Allah. Sebab itu antara usaha kita, hasrat kita untuk menaikkan balik syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, khusus di bumi yang bertuah ini, itu antara hasrat kita sangat-sangat. Dan bila tertegaknya syariat Allah, tak ada siapa yang rugi.
Baik Muslim, baik non-Muslim. Tak ada siapa yang rugi. Dia ni amat adil untuk seluruh umat manusia sebenarnya. Cuma kita saja tak mengerti ataupun masih lagi tak mengerti. Sebab tu kita kena belajar. Jadi syariat Allah wajib dilaksanakan. Dan kita berusaha ke arah itu sebenarnya. Mudah-mudahan suatu hari nanti terlaksana syariat Allah ini. Tak apalah, tak sempurna lagi pun, pelan-pelan kita kayuh, pelan-pelan sikit sebanyaknya. Yang penting kita ke arah itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, sekiranya kami bertemu, yakni sekiranya Allah menyangkan umur dan sempat melihat perkara-perkara ini, apa perintahmu terhadap kami? Tengok, nak sahabat-sahabat tanya, itu untuk kita, dia tak sempat zaman ini. Jadi nasib baik dia tanya tu, jadi pedoman kepada kita. Ataupun Allah dah rancang dah begitu supaya menjadi ilmu kepada kita. Sebab tu kena bertanya. Banyak bertanya. Dua golongan yang tak pandai sampai bila-bila ni, al-mustahi wal mutakabir dipanggil. Dia bukan hadis Nabi lah. Dua orang takkan pandai sampai bila-bila, orang yang malu dan juga orang takbur. Malu nak bertanya, malu nak bertanya, tak pandai dia. Atau takbur. Isu ni isu remeh-temeh. Aku fikir sendiri boleh. Sama-sama. Tak pandai bila-bila lah. Jadi paling kurang kita tanya itu walaupun kita tahu. Untuk orang lahir. Ramai lagi orang tak tahu. Jadi kita membantu orang lain mengetahuinya. Itu faedahnya bertanya. Apa jawab Nabi? Jadi sabda SAW. Tu'adul haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaklah kalian menunaikan hak yang diwajibkan ke atas kalian dan memohon kepada Allah akan kebaikan kepada kalian. Jadi bila berlaku zaman itu, zaman fitnah, orang panggil zaman akhir zaman, zaman fitnah ni, sebagaimana dah berlaku zaman kita ni, apa perlu kita buat? Yang Nabi ajar di sini, kamu tunaikanlah hak yang diwajibkan ke atas kalian. Maka kewajipan itu, kewajipan. Di waktu yang sama, mohonlah kepada Allah akan kebaikan. Nah, mana tunaikan tanggungjawab kita, di waktu yang sama kita minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sini penonton sekalian, hari ini kita bertukar antara hak dan tanggungjawab. Kita sering menuntut hak-hak kita. Kita marah orang yang tak beri hak. Semua pihak, semua golongan menuntut hak masing-masing. Peringkat bawah, peringkat asas dan peringkat tertinggi. Golongan itu, golongan ini. Semua menuntut hak. Bila kita sibuk menuntut hak ni, kita terlupa bahawa kita ada tanggungjawab sebelum hak itu. Sebagai contoh yang mudah, seorang isteri menuntut haknya daripada suami. Tuntut hak dia. Tapi dia lupa tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia? Sama dengan seorang suami menuntut haknya daripada isteri. Tapi tanggungjawab adalah tak sana ke belum? Sama dengan hak anak. Anak menuntut hak daripada kepada ayahnya. Tapi tanggungjawab dia apa? Rakyat menuntut hak daripada pemerintah. Tapi tanggungjawab dia apa? Pemerintah menuntut haknya daripada rakyat. Tapi tanggungjawab dia apa? Golongan wanita cuma menuntut hak dia. Tapi tanggungjawabnya apa? Adakah tanggungjawab itu terlaksana? Dan keliru lagi sekali, dibelit oleh iblis ni, keliru kita. Kita tertukar perkara hak, perkara tanggungjawab jadi hak. Ada juga contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Sudah penonton sekalian. Contohnya bila kita tegur. Contoh ambil yang mudah-mudah ialah, kenapa tak pakai tudung? Kenapa tak pakai? Dia jawab apa? Ikut saya, hak saya. Dia kata, ikut saya, hak saya tak pakai tudung. Ikut saya, hak saya. Kenapa kamu tak semahyang? Ikut saya, tu hak saya. Siapa aja semahyang tu hak? Siapa aja pakai tudung tu hak? Hak wanita pakai tudung, siapa aja? Amat salah sama sekali siapa jawab, ikut saya, hak saya. Salah itu. Kenapanya? Pakai tudung ni bukan hak, sembahyang ni bukan hak. Pakai tudung sembahyang ni adalah tanggungjawab. Itu tanggungjawab setiap orang yang mukallaf. Baik laki, baik perempuan. Cuma aurat itu berbeza. Itu tanggungjawab setiap orang yang mukallaf.
mesti pakai tudung. Setiap orang mukallaf mesti sembahyang. Itu tanggungjawab, bukannya hak. Ha, jangan kita terkeliru. Banyak kita dibelit oleh iblis dalam bab ini sebenarnya. Terkeliru kita. Sama dengan kita tuntut. Menuntut, contohnya tuntut jadi nak jadi pemimpin. Jadi pemimpin ni hak ke tanggungjawab jadi pemimpin? Hak ke tanggungjawab? Ha, kena ingat jadi pemimpin. Jadi pemimpin ni tanggungjawab hak. Bukannya hak. Jadi kenapa kita tuntut? Kenapa kita marah orang tak bagi? Itu kan beban. Soalan macam ni lah. Soalan macam ni. Kita nak balik. Nak balik kampung, kereta kita kosong. Lepas PKP lah. Dah habis PKP, insyaAllah nanti kita boleh balik kampung lah. Sekarang tak boleh lagi. Bila boleh balik kampung, kereta kita kosong. Kosong, kereta kita ambil batu, ambil kayu, bohlah kereta. Balik kampung. Mesti sabar macam tu. Beban tak ada, batu digalas. Itu pepatah kita katakan. Beban tak ada, batu digalas. Kayu digalas. Itu orang cari-cari nahas. Jadi kalau kita tak dapat jadi pemimpin, tak dapat jadi pemerintah, tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan beban itu. Kenapa nak marah orang? Kenapa nak kecewa? Kenapa nak berebut? Saya tak kata-kata siapa ni, untuk semua orang. Siapa pun, peringkat mana pun, sama aja. Pemimpinlah satu tanggungjawab. Itu beza antara hak dan tanggungjawab. Sama dengan hutang. Contoh yang mudahnya hutang. Bayar hutang, tanggungjawab bayar hutang. Menuntut hutang itu hak kita. Jadi kita tak berdosa orang tak bayar hutang. Tapi kita berdosa kalau tak bayar hutang. Kita boleh maaf, kita boleh halalkan. Kalau kita mampulah. Siapa yang sanggup halalkan, itu lebih baik. Nak menentuk, itu hak dia. Tak apa hak. Tapi kalau tanggungjawab tadi, kita jangan jadi macam dia, hak. Tak apa, tak bayar pun tak apa. Tak boleh, itu tanggungjawab. Mesti bayar hutang. Yang ini kita perlu faham beza antara hak dan tanggungjawab. Kita duk tuntut sekarang ni, ramai orang menuntut haknya. Sedangkan kita tak tuntut pun tak apa, tak berdosa kita. Cuma kena bersabarlah, hak kita tidak tercapai. Kita tak mencapai hak kita. Tapi tanggungjawab kita, kita akan berdosa. Maka dahulukan hak, tanggungjawab itu. Tanggungjawab dahulukan sebelum kita menuntut hak kita. Jadi sebab tu di sini, Nabi ajar kita tunaikan tanggungjawab ke atas, yang ke atas, wajib ke atas kita itu. Tunaikan tanggungjawab itu. Dan mintalah kebaikan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita tunaikan tanpa mempedulikan cacian dan ancaman oleh orang lain. Tunaikan kewajipan ini dengan sepenuhnya. Apatah lagi pada zaman yang berlakunya kemungkaran yang sangat banyak. Walaupun kita menghadapi kesusahan, namun kita akan memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya di zaman mana pun, kat mana pun, tanggungjawab mesti kita laksanakan. Kemudian umat Islam diperintahkan agar meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang menjadi hak diri. Kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan hak yang halal, baik dan diberkati olehnya. Antaranya ialah meminta agar dipelihara agama, akhlak dan iman kita, terutama hidup pada zaman banyaknya kemungkaran yang berlaku. Jadi hak-hak kita, kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita tak dapat hak, kita tidak berdosa. Tapi siapa naknya, minta dengan Allah dulu. Mintalah dengan Allah. Apa yang kita berhajat, Allah suka kita mintakan dia. Manusia ni tak apa suka kita minta daripada mereka. Sebab mereka ni tak kaya. Kaya mana manusia? Mereka tak kaya sebenarnya. Tak kaya mana lagi? Buktinya, bila mati tak boleh bawa dah kekayaan itu. Dan boleh berlaku bankrupt ke, boleh berlaku kemiskinan ke. Tengok zaman sekarang ni kan, apa yang berlaku dalam masyarakat kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Dulu kaya-kaya, sekarang ni masalah. Tengok yaumul nana wa yaumul, kena ingat begitu. Dulu kita senang, ini kita susah. Dan hari ni kita susah, esok boleh jadi kita akan senang. Jadi kita dunia yaumul nana wa yaumul, dia akan silih berganti, bertukar ganti. Sebab tu siapa di atas, ingat-ingatlah orang bawah. Jangan sombong, jangan angkuh, bantulah orang bawah. Suatu hari nanti boleh jadi kita akan di bawah juga, na'uzubillah lah. Tapi ini boleh berlaku.
Hari ini kita senang, esok kita tidak tahu. Orang susah, jangan bimbang. Akan ada jalan keluarnya nanti. Bersabarlah. Dan kita sentuh banyak kali dah perkara ini. Boleh jadi juga kesusahan itu untuk menguji orang yang senang ini supaya membantu mereka. Jadi pakat bantu sikit seorang, tak ada masalah kita semuanya. Tak jatuh miskin, kita boleh bagi, kita bagi RM50 sebulan ke RM100 sebulan ke. Baik kita buat, kita show macam tu. Setiap bulan buat masa sekarang ni, kita infakkan setiap sebuah rumah untuk bagi RM50 ke kemampuan. Dan siapa yang mampu, tak mampu, tak apa. Maka kita pakat dengan masyarakat tempat kita ni, sebulan tu, setiap rumah yang ada duit, bagilah RM50 untuk tabungnya, RM100 ke. Kita kumpul-kumpul dan kita bagi pada mereka yang yang terjejas pada musim ini. Setiap kawasan buat begitu. Jadi, selamatlah. Sama-sama kita ni walaupun susah pun bergembira. Tak ada masalah sangatlah. Walaupun tak mewah, tak okey lah, tak mewah. Tapi taklah susah. Ada makanannya. Tak jatuh miskin kita. Ingat ke? Tak jatuh miskin, tak jatuh apa-apa kedana kita bantu orang. Tak pernah dengar lagi orang apa-apa kedana. Sebab apa? Saya bantu orang. Tak pernah dengar lagi. Yang kita apa-apa kedana ni kerana apa? Kerana bankrupt ke? Kerana syarikat kena tipu ke? Kita tak pernah dengar. Buat haji. Kenapa miskin jatuh miskin? Apa-apa kedana? Sebab buat haji. Tak pernah dengar lagi. Sebab bayar zakat jatuh miskin. Tak pernah dengar lagi. Kerana bantu orang jatuh miskin. Tak dengar lagi. Jadi pakat kita sama-sama kerjasama bagi ketua, bagulah tempat kita pun alhamdulillah buatlah. Cuma kita nak berterusan, bantulah setiap bulan tu ada duit kita bagi kepada mereka yang terjejas itu. Kita bantu mengembirakan mereka, dapat pahala besar kita. Siapa yang terlibat, siapa yang menguruskan itu, baguslah. Macam tempat kita ada nama Tuan Haji Syahro, ada Haji Sa'in, ada antara nama-nama besar yang terlibat membantu orang ini, baguslah. Semoga Allah beri kebaikan kepada semua. Baik, kita pergi kepada pengajaran hadis ini. Umat Islam perlu bersabar atas apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan redha terhadap ketetapannya. Sama ada perkara yang manis atau pahit maupun baik atau buruk. Mari kita sentuh awal-awal lagi. Sabar dalam menempuh dugaan peringkat kita bila berdepan dengan situasi macam ni, apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku. Macam sekarang ni, siapa tahu, siapa boleh jangka? Kita tidak tahu. Kita tahu akan jadi macam ni kan? Tapi itulah, bila berlaku, kita pakat-pakat bantu sesama kita. Bersabarlah dengan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hari yang cerah itu akan tiba. Fajar itu akan menyingsing tidak lama lagi. Sama-sama kita berusaha, sama kita berusaha ke arah itu. Pada akhir zaman akan berlaku banyak kemungkaran. Diberitahu akan muncul perkara ini agar mereka dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulahnya Nabi kita Muhammad Sallam. Walaupun jauh lagi, jauh dia zaman dengan zaman kita, dia bagi tahu kepada kita perkara ini. Supaya kita ni bersedia, supaya kita ni ada maklumat macam mana cara untuk kita menghadapi situasi itu. Dan dia beri tip-tipnya dah, Nabi ni. Dia sayang kepada kita, dia tahu kisah ni akan kita hadapi nanti. Maka perkara ni akan berlaku. Jadi berlaku pada kes kemungkaran, kita jangan terlibat. Macam-macam kemungkaran yang berlaku di akhir zaman seumpama ini. Ini fitnah yang dahsyat, fitnah yang berat. Jangan kita lah yang memperbanyakkan statistiknya dalam bab kemungkaran. Jangan, minta jauh, na'uzubillah. Jangan kita yang terjerumus sama dalam kancah ini. Kita kena jauhi daripada apa jua kemungkaran yang berlaku di akhir zaman. Akan muncul perkara ini agar mereka dapat menghadapi dengan penuh kesabaran. Jadi muka perkara maksiat, yang kedua perkara-perkara musibah-musibah duniawi ni. Yang tadi, kita kena bersabar dari segi melakukannya. Bak muka pun bersabar juga. Kan sabar ni ada berapa peringkat sabar. Sabar yang tertinggi sekali, sabar ketika melaksanakan amal ibadah. Sabar yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini perkara muka, kena sabar. Sabar level yang ketiga, sabar menghadapi masalah itu. Sabar peringkat ketiga. Jadi,
dalam tiga-tiga perkara kita kena bersabar. Bab kemungkaran yang kedua. Nak serahkan amat ibadah, kena bersabar. Ni nak bangun subuh kan? Ni nak dengar kuliah ni, bersabar ni. Ada yang nak pergi main basikal ke lepas ni ke? Ada nak pergi berjoging ke? Ada yang nak pergi beli makan? Bersabar dulu, sabar dulu. Saya pun sabar dulu. Ada hajat juga lepas ni nak pergi mana-mana lah. Ataupun nak main, nak bersukan sikitnya, bersabar dulu sekejap. Sikit lagi. Sabar je, nak bersabar. Nak buat amat ibadah. Nak buat maksiat pun kena bersabar. Sabar, sabar. Nak minum arak, sabar, sabar. Minum arak kat syurga nanti lah. Mesti lebih sedap, jauh lebih sedap arak di syurga. Sabar nak buat jahat itu baik. Sabar, tahan. Kita bersabar. Dan dugaan hidup ini pun kena bersabar juga. Situasi sekarang ni. Itu dah kita dah kupas banyak kali dah. Dan kita mengharapkan pahala, tengok tu. Allah tak sia-siakan pengorbanan kita itu. Dapat pahala. Dia pahala ni bukan macam duit. Ha, kalau dapat duit sikit sebanyak itu, bak dunia ni duit lah. Akhirat nanti dipanggil pahala. Pahala tu jauh lebih besar daripada duit kita itu. Kalau kita kata anugerah dapat RM1, satu pahala RM1. Akan kecil begitu. Tapi satu pahala ni berguna kepada kita. Takut dengan satu pahala tu yang kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi pesan kepada kita, ittaqullah wala bishkit tamrah. Takutlah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Walaupun dengan secebih tamar pun, nak bersedekah, infak pun, silakanlah. Tengok tu, pahala kita tu. Dapat pahala, walaupun sikit dapat pahala. Berguna pahala. Selamatkan kita daripada api neraka. Apatah lagi aku tak boleh bagi lebih banyak daripada itu. Jadi semua kita mengharapkan pahala. Jadi dalam Islam ini berfaedah kita. Kita buat sembahyang tapi confirm dapat pahala. Kita bersabar daripada maksiat itu dapat pahala. Bersabar dalam ujian hidup dapat pahala. Free-free kita dapat pahala. Buat kebaikan dapat pahala. Kita hindari masalah pun dapat pahala. Dengan syarat-syarat yang telah kita kupaskan. Baik, sedang berlaku saya kita teruskan lagi. Sikit lagi. Peranan Rasulullah SAW ini sangat penting. Yang menggambarkan perintah menyatukan umat Islam dengan menghindari kerosakan itu lebih utama daripada memperolehi kemaslahatan. Satu umat Islam ialah maslahat yang paling besar sekali. Dalam bab kesatuan ummah, penyatuan. Penyatuan ummah ni satu perkara besar. Perkara besar. Jadi isu-isu yang lain itu kecil, ya isu-isu yang lain. Kita nombor satu sekali, biar kita umat Islam ni bersatu, berpadu. Sebab tu kita akan jadi kuat. Jadi kalau kita berpecah, musuh-musuh kita ni akan kata kita, dia boleh kata kat kita. Dia boleh hina kita, dia boleh kritik kita. Sebab kita berpecah, antara sebabnya kita, bila kita takut, antara sebab kita berpecah. Jadi kita seringkali fitnah ini akan berlaku bila kita berpecah, bila kita tak kuat lagi. Tanda kita tak kuat, bila kita berpecah lah, tak kuat dah tu. Bila tak kuat, musuh-musuh ni, dia akan cuba, dia akan mainkan isu ini untuk menenggelamkan kita lagi. Tapi bila kita bersatu, dia katakan kuat. Mereka tak berani. Mereka tak berani. Kemuliaan itu akan ada pada kita bila kita bersatu. Bila kita pecah, kehinaan itu berlaku. Cara hinanya Allah guna. Mana berlaku daripada dalam orang-orang Muslim atau apa, golongan-golongan musuh-musuh Islam ni yang mendengki kita, yang sakit hati dengan kita, musuh-musuh kita ni. Dan sebab tu kita kena bersatu. Apa pun keadaan ni, itu lebih utama daripada apa jua perkara. Kesatuan ni. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah akan menyelamatkan diri manusia daripada fitnah dan menjadi cahaya yang akan menampakkan kebenaran. Ini masalah talaqqi kita lah, sumber utama kita. Tak boleh lari dah. Sebab tu kita, qala Allah, qala Rasulullah. Itu cara kitanya. Qala Allah, qala Rasulullah. Dah kita nak merujuk apa lagi kita? Lepas tu kata alim ulama. Kita memang orang Islam tak boleh nak lari daripada Quran sunnah Nabi, kata alim ulama, kata orang soleh. Itulah rujukan kita ni. Nak pertikaikan apanya, sebab kita tak ada apa, tak ada rujukan lain lah. Datang daripada Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na.
bila bercanggah kata-kata manusia, pandangan manusia dengan pandangan Allah dan Rasulnya, kita mesti mendahulukan Quran dan Sunnah. Sebab itu kita kena berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan kita akan selamat daripada fitnah. Kita kena bab fitnah ni panjang lebar lah. Bab fitnah ini panjang lebar. Dia ada tajuk yang boleh kita sentuh berkenaan dengan fitnah di akhir zaman. Ramai dah ustaz-ustaz dah berpepah pasal fitnah ini. Fitnah akhir zaman. Ya, sesuai juga kalau kita belajar bab fitnah akhir zaman. Untuk kita sedar. Kita berada dalam fitnah ataupun tidak. Kita selamat ataupun tidak daripada fitnah akhir zaman. Jadi kalau kita terkena fitnah ini, masalah besarlah kitanya. Rugilah kitanya. Yang terakhir sekali, pemimpin perlu memanfaatkan kuasa yang dimiliki oleh mereka dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT dan tidak menyeleweng dengan melakukan kerosakan. Sebab itu saya sebut tadi, pemimpin dia wakil Tuhan atas muka bumi ini. Sebenarnya bukan wakil rakyat. Kalau boleh tukar, macam mana tuan-tuan? Kalau kita tukar istilahnya, siapa nak jadi wakil Tuhan kawasan Gombak? Berebut tanah, berak, wakil Tuhan ni. Kalau boleh tukar lah, tapi tak apalah. Macam mana kita jadi apa? Kita jadi terang, kita panggil wakil rakyat. Yang pentingnya, pemimpin tadi mesti menggunakan kuasa yang dimiliki itu dengan melakukan perintah Allah. Perintah Allah dulu. Kehendak Allah dulu baru kehendak manusia. Jadi bila kita ikut kehendak Allah ni, pas dia dengan sendiri kehendak manusia ni akan terlaksana. Sebab mana ada hukum hakam Allah ni menyusahkan manusia. Takkan wujud, cuma kita tak faham. Kita tak mengerti. Kita paling kurang untuk orang Islam dulu, paling kurangnya. Tak apalah non-Muslim itu. Kita untuk orang Islam dulu. Mana ada hukuman Tuhan ini merugikan manusia? Mana ada? Kita tidak faham sahaja. Sebab tu Islam ini antara sifat-sifat Islam kan, undang-undang Islam, undang-undang apa yang dalam Islam, dia bersifat kemanusiaan. Selain dia mudah ni, dia bersifat kemanusiaan. Serasi dengan kita manusia, sesuai dengan kita manusia. Undang-undang apa pun, amal ibadah apa pun, dia serasi dengan kita ni manusia ni. Serasi dia panggil. Macam bangun subuh ni kan, kita bangun subuh ni. Kita manusia memang kena bangun subuh, binatang pun bangun waktu subuh. Haiwan dah mula bangun waktu subuh, bangun awal lagi. Ayam berkokok dah kan, waktu fajar tu. Jadi kita pun diminta bangun, tengah serasi. Sesuai ni. Kenapa kita tak boleh makan contohnya, tak boleh minum arak? Itulah yang relevannya. Arak kan menyusahkan kita, memabukkan, menghilangkan akal. Tengok hukumnya mestilah haram. Sebab tu menyusahkan kita. Bukan setakat mabuk. Akan menyusahkan perkara lain lagi. Menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Boleh berlaku kemalangan kan. Dengan sebab arak. Berapa banyak mana kemalangan berlaku kena orang minum arak. Saya punya kawan. Bila kawan tengok anak-anak saya ni, sedih dia. Dia kata kalau anak dia masih hidup, dia kata, besar-besar ni lah anak dia sedih. Dia dengar cerita dia. Kenapa? Aksiden dia dilanggar oleh orang minum arak. Habis keluarganya, tinggal dia seorang. Isteri mati, anak-anaknya mati, tengok. Dilanggar oleh orang minum arak. Habis mati sekeluarga, tinggal dia seorang. Lepas dia mari jumpa kita, sedih dia. Kalau anak dia masih hidup, kata besar ni lah. Dia tengok anak-anak kita. Sebabnya apa? Pucuk orang minum arak. Boleh berlaku pergaduhan, boleh berlaku perceraian, boleh berlaku pembunuhan. Sebab tu dia haram. Jadi Islam, apa yang dalam Islam ni, dia bersifat kemanusiaan. Memudahkan kita semua. Maka sebab tu kita diperintahkan untuk memenuhi kehendak Allah dulu, barulah penuhi kehendak manusia. Itu pun yang tidak bercanggah. Walaupun kita tak mampu untuk buat keseluruhan, kita buat sikit-sikit, kita kayuh pelan-pelan. Situasi sekarang ni pun mungkin kita tak boleh buat ke apa ke. Jadi yang penting kita ke arah itu, ke arah ikut kehendak Allah dengan sepenuhnya kalau boleh suatu hari nanti, ataupun sebilangan besarnya ikut kemampuan kita. Jadi sidang penonton sekalian, itulah dapat kita kupas pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat cuba menghayatinya, memahaminya, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan sampaikanlah juga kepada orang lain. Jangan lupa untuk menjawab kuis tadi. Ingat kuis pada permulaan tadi, jawablah di bawah ini, di bawah
dia panggil komen, orang komen itu, siapa yang betul macam biasa, siapa yang betul cepat dan tepat akan dapat hadiah. Hadiahnya nasi kerabu special pada hari esok. Dapatlah 2-3 bungkusnya berserta dengan ibu. Macam biasalah dapat ibu. Okey, harap-harap ada yang dapat jawapan yang tepat sebagaimana baru ni. Baru ni tahniahlah. Tahniah 3 orang baru ni yang dapat menjawab dengan tepat. Kita janji seorang je, tapi bila saya tengok ni jawapannya hampir sama untuk tiga-tiga orang. Bagi semua sekali lah. Tuan Haji Azhari, baru ni Haji Haris dan Tuan Haji Pesul. Jadi tahniah. Tahniah kepada tiga orang ni dapat hadiah itu. Ada orang sponsor sebenarnya. Jangan kata saya pula, ada orang sponsor. Ada orang sponsor tu. Kali ni pun rasa ada juga, tak ada pun tak apalah. Bukannya mahal sangat, tak ada masalah . Kalau ada orang sponsor, jimatlah saya je. Tapi okey je, tak kata miskin . Setakat nasi kerabu, setakat nasi Arab tu, setakat ibu tu, okey je. Jangan kata saya pula ni, tidaklah semestinya saya itu. Ada belakang saya ni ada orang yang nak sponsor. Mungkin sekarang saya tak sebut nama, satu hari nanti kalau diizinkan ataupun kalau Tuhan diizinkan saya sebut nama dia siapa. Tapi tak apalah dulu. Yang pentingnya dapat pahala dia, orang sponsor itu dapat pahala besar dia. Kita menggalakkan lagi bukan terlibat dalam bab ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kebaikan dan selamat kita daripada segala mara bahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah.